everyone, balik lagi di Sunny Side. Kali ini aku bakal bikin tutorial cara pasang mod Story Valley Mobile karena banyak yang belum ngerti ternyata. Jadi aku bakal jelasin pasangnya. Pertama, kalian harus punya Zarsiver atau enggak kalian bisa pakai file dari handphonenya sendiri. Terus di sini kalian harus cari filenya. Abis itu kalian bisa ekstrak langsung filenya ke mod Story Valley seperti biasa. Kita langsung cek semapi aja untuk ngerubah formatnya yang tadinya CP atau CP-nya itu 1.22 jadi 1.19. Mungkin segitu dulu video dari aku. Thank you so much for watching dan jangan lupa buat subscribe, comment, and like video ini. Makasih banyak yang udah subscribe. Pokoknya jangan bosan-bosan, nanti aku bakalan update sebisa aku.